Okey, hai semua penonton-penonton YouTube channel Budi.com. Pada minggu depan kita akan mengadakan Premier with Budi di mana kita mengajak selebriti dan juga influencer serta Budiators untuk menonton sebuah filem daripada Indonesia. Filem yang bercirikan pertarungan dan juga fantasi ya, Wak. So, kita bersama dengan Wak sekarang ini, kita nak tengok reaksi Wak untuk menonton untuk pertama kalinya. Wak tak pernah lagi menonton trailer filem Wiro Sableng. So kita nak tengok reaksi Wak sebab Wak pun macam orang Indonesia juga sebab dia berasal daripada Jawa. So kita nak tengok dan menjemput Wak untuk datang ke Premier Wibu Budi. Mungkin Wak boleh datanglah dengan berpakaian batik. Ha, kita punya tema adalah Wak Batik. Minggu depan nantikan video-video yang kita akan post. Dan sekarang ini kita mulakan. Okay, Wak. Apapun yang kalian mahu, tapi jangan sentuh yang jadi bagianku. Terbang. Best ni. Kerajaan telah diambil alih. Yang akan menghadapi itu. Best. Cerita dia macam-macam. Jackie Chan. Ini dia. Eh, macam tol lah sikit. Kabar itu dia punya usia. Kapak. Kapak. Seorang pengkhianat berbicara tentang kesetiaan. Salam hormat Tuan Putri. Aku Anggini. Aku Santiko, bujang gila tapak sakti. Bila ada kelakar-kelakar sikit. Aku Wiro Sableng, guru Kusin Togedang mengutusku untuk membawamu kembali ke Gunung Gede. Nengok nih. Senun sentara nih, bagaimana? Film lu udah ada upgrade bagus ya? Upgrade dia sama, burunya genep. Dia punya silat cantik. Silat ni daripada koreografer daripada sudah lama Yayan Ruhian. Oh, dia ni pernah jadi pelakon cerita Star Wars. Oh, Star Wars tu. Yang jadi jahat tadi. Oh. So mungkin Wak boleh ceritakan sedikitlah apa yang okey. Apa yang Wak tengok tadi? Kita tengok sekali lagi. Tak boleh. Okey, cerita ni memang story bangsawan. Saya suka tengok cerita ni sebab dia ada macam cerita ada cerita dulu lama tau. Cerita, kalau kita tengok cerita komiklah, komik apa komik, semua tu ada jurus-jurus. Jurus-jurus lepas tu dia punya lawan dia tu ada apa nampak atau dia punya silat dia tu dan ada macam Mak Lampir sikit. Kalau dulu tahun 90-an tu Nenek Kebayang Mak Lampir macam tu cerita dia. Tapi Nenek Kebayang dalam ni boleh bersilat. Betul. So kita sama-sama nantikan. Tak sabar ni nak tengok ni. Akan ditayangkan di Malaysia pada 27 September ini di Seluruh Pawagam. So nantikan kita di Premier Wibu di. Thank you, Wak.